Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Pram Vlogger Kampung. Gimana kabar rekan-rekan semua? Pram berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat walafiat. Nah, pada video kali ini aku lagi di wisata Gede Langit, guys ya. Jadi saya bersama itu ada Mas Putra Gunung Bulu ke Mbak Putri Anissa. Nah, ini guys ya. Mbak Putri Anissa juga. Senengmu guys. Nih, oke. Okay. Juga ada putranya Mas Putra Gunung Bulu, Mbak Ananda. Kayak penyanyi, guys. Wisata iki kanggo kabeh pengunjung ojo sampai lali riko kudu nganggo masker tepake lengger ojo lali pisan panganan khusus akan ayo dulur tetep nglakoni protokol kesehatan lan kecuali ya riko wis nglengger ing panggonan wisata. Nah, jadi guys, jika teman-teman mengajak anak-anak bermain di sini, bisa bermain di sini. Nah, ini jalan tempat untuk sarana bermain anak. Nah, itu juga nampak dalam video taman yang indah. Kayak itu napa seperti mara Eiffel, guys. Ini gak nopo lagi, Mas. Kok? Nggak ya, sih. Nah, di sini teman-teman bisa duduk sambil melepas lelah. Tempatnya yang begitu sejuk dan sangat cocok untuk berlibur. Jalan penoleh. Ini jalan hujan. Siapa ndak wis? Apa dek? Naik kereta api. Yang ngisi mbak, dikurangi di sini ya. Bisa nyamri ya. Iya mbak. Nah, itu saya kesini hari Sabtu nih guys. Kalau Minggu mungkin sudah lebih lama lagi sejak dibuka kembali tempat wisata di daerah Matur Tembung. Bermain di mana? Di
Sebagai tadi guys ya, sedikit video tentang wisata saya ke Gendi Langit Poncol Magetan Jawa Timur. Jangan lupa sebelum bisa untuk berikan like, comment, share dan subscribe di channel saya biar saya jadi bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Akhirnya berakhir tweet saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.